Kemasukan 186 banduan baru dikenal pasti punca kluster baru sehingga Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di penjara Sungai Udang, Melaka bermula hari ini hingga 6 Julai depan. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, kes pertama berlaku melibatkan banduan dibawa masuk dari Negeri Sembilan minggu lalu. Katanya 157 banduan disahkan positif COVID-19 selepas 342 orang menjalani saringan. Justeru sebuah blok dalam penjara dikuarantin bagi tujuan pengasingan banduan. Pihaknya juga masih mengesan kontak rapat dalam kalangan banduan dan kaki tangan terbabit. Beberapa langkah diambil termasuk memastikan tiada lagi kemasukan banduan baru dari negeri lain. Penjara Sungai Udang kini menempatkan hampir 3,500 banduan.